Sudah dekat, Gusti Ratu. Hari baik dan bulan baik untuk weton seorang putra. Batara, engkaulah tangan Hyang Agung yang membuka alam pikiran manusia. Berilah putra hamba ilmu pengetahuan dan kebijakan yang arif. Tanamkan dalam jiwanya rasa adil dan kejujuran. Dewata telah menitipkan padaku seorang putra yang harus kudidik untuk mampu menggantikan kedudukanku, untuk mampu menajamkan kuping, mendengar keluhan dan derita orang kecil, untuk mampu menajamkan mata, melihat ketidakadilan dan ketimpangan rakyatnya. Putraku lahir dalam purnama. Mudah-mudahan bisa menerangi alam pikirannya lebih jernih dalam menilai keadaan. Putraku kuberi nama Pangeran Wanapati. Saya sependapat dengan kalian semua bahwa kematian Kakang Sangabaya tidak bisa didiamkan begitu saja. Cocok. Dan saya yang akan melangkah pertama. Apabila rencana pembalasan ini kita canangkan, Brahma Kumbara, Raja Sakti dari Madangkara itu, telah membuktikan dirinya setingkat lebih tinggi dari ilmu yang dimiliki Kakang Sangabaya. Itu harus kita akui. Artinya, kita harus mengukur kemampuan kita kalau mau bertindak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, ini maksud saya mengundang kalian. Kita tetap akan melaksanakan pembalasan. Hanya cara dan korbannya mungkin berbeda. Kita telah kehilangan saudara seperguruan dan guru yang sama-sama kita cintai. Maka kita akan balas dendam dengan membuat Brahma kehilangan orang yang paling dia cintai. Aku setuju. Kita culik istrinya, lalu kita perkosa beramai-ramai. Itu sangat menyakitkan.
Bagaimana, Kakang? Itu bagus, tapi terlalu berbahaya. Saya punya usul untuk menculik putra sang Prabu. Kita larikan ke timur, ke daerah Kediri. Iya, kita rusak anak itu. Kita didik dia untuk memusuhi keluarganya. Dan kalau bisa, kita arahkan untuk membunuh bapaknya sendiri. Itu benar-benar pembalasan yang sangat menyakitkan. Baginda Prabu sudah memberikan sedekah kepada rakyat. Selamatan 4 tahun Pangeran Wanapati. Kelihatannya cukup sulit untuk bisa menembus pengawal Brahma Kumbara, bukan? Apa yang harus kita lakukan? Salah seorang di antara kita harus ada yang bisa masuk ke dalam lingkungan istana. Supaya rencana ini bisa berjalan mulus. Aku tidak mau rencana ini gagal. Kau masih pantas untuk bisa mengabdi di istana. Saya? Iya, kamu kan ahli soal kuda Surakala. Jadi, kamu bisa bekerja di dalam sebagai pekatik. Di sana, kamu bisa mempelajari kebiasaan yang dilakukan keluarga raja. Setiap pekan sekali, kamu harus lapor kepadaku. Begitu ada kesempatan, langsung lakukan. Setiap hari akan ada orang kita yang menunggu dekat candi. Kalau kamu sanggup segera cari jalan untuk bisa masuk sebagai abdi dalam istana. Baik. Ibu, kenapa bunganya dipetik? Untuk sesaji, sayangku. Nanti malam, bulan purnama Sidi. Pangeran mau ikut ke pura? Mau. Siapa yang meniup seruling itu? Mbok, hamba tidak tahu, Gusti. Arahnya seperti dari kandang kuda. Mbok, Wanapati mau minum susu. Iya, Mbok akan hangatkan dulu susunya. Tapi, Gusti Anum harus janji ya. Jangan kemana-mana, ya. Ini untuk Tuan. Tuan mau naik kuda? Mau. Kurang ajar. Pekatik baru sudah berani memakai kuda Gusti Gotama. Gustiano, ini susunya Gustiano. Gustiano, 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 Gustiano. Tunggu, Pangeran Wanapati. Iya Gusti. Cari. Baik Gusti. Ayo cari.
Gustiano. Gusti Ratu, jangan-jangan Pangeran Anom keluar. Cari. Baik, Gusti. Gusti Pangeran. Gusti, Gusti Pangeran. Gusti. 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 Dinda Harnum, tenangkan pikiranmu. Mudah-mudahan anak kita selamat. Mantili, jaga Kakang Bo. Baik, Kanda. Gotawa. Dan Kanda Ringkin, saya titip istana. Saya takut ini jebakan, supaya saya bisa keluar istana. Siaga, Dinda Prabu. Kami juga akan menyelidiki pekatik kuda itu. Dan siapa yang memasukkannya sebagai abdi dalam itu. Sejak pertama kali saya melihat pekatik itu, saya sudah punya firasat kurang baik. Tapi saya biarkan saja. Karena menurut pekatik-pekatik yang lain, kerjanya bagus dan pandai mengurus kuda. Tapi ternyata... Padahal kami selalu mengawasi pangeran. Karena saya tahu Pangeran Wanapati sangat nakal dan selalu ingin tahu. Saya menyesal bisa lengah. Mungkin pekatik itu telah memikat Pangeran Anom dengan seruling yang dilamari Aji Pengasih. Iya, memang. Belakangan ini kami selalu mendengar irama seruling yang sangat indah. Harusnya saya curiga waktu Wanapati cerita. Dia ingin diberi suling. Mereka pasti sudah mengikuti kamu, Surakala. Jadi? Ya, kita harus membuat jejak berpencar. Biar aku yang membawa anak itu ke Kediri. Kamu ke Ajung Kidul, dan kamu titip ke Pajajaran. Baik, Kang. Kita harus membuat jejak sebanyak-banyaknya. Ya, sini. Pulang, saya mau pulang. Prabu, mungkin pekatik dan kedua temannya itu menemui rombongan besar di sini. Banyak sekali jejaknya. Tidak. Ini pasti tipuan. Mereka tetap bertiga. Cari ujung-ujung jejak itu, Pancaka. Benar, Gusti Prabu.
Tapi mungkin mereka berpencar. Bawa kedua orang temanmu. Ikuti salah satu jejak. Kalian bertiga, ikuti jejak yang lain. Aku akan mengikuti jejak yang lain lagi. Baik, Gusti. Sudah aku bunuh, Brahma. Itu balasan untuk nyawa Kakang Sangabaya. Aku ampuni kamu. Kalau mau menyerahkan anakku kembali. Ayo, mengakulah! Akan ku kembalikan anakmu. Kalau kamu bisa mengembalikan nyawa kakak seperguruanku. Biadab. Jangan salahkan aku. Saya tidak tahu. Sumpah, saya hanya menjemput tapi disuruh pulang oleh Surakala. Bohong! Kau pasti orang suruhan. Siapa yang menyuruhmu? Bajingan!
selamat. Sombong kalian. Ayo, buktikan. Satu-satunya tinggal Pancaka yang belum muncul. Mudah-mudahan Wanapati bisa ditemukan. Aku khawatir. Orang-orang di istana pada cemas. Lebih baik kalian pulang. Katakan pada Dinda Harnum dan Dinda Mantili kalau aku masih terus mencari Wanapati. Baiklah, Gusti Prabu. Ampun, Gusti. Apakah Gusti tidak memerlukan salah seorang di antara kami untuk melayani Gusti? Tidak, katakan juga. Dinda Harnum tidak usah cemas. Wanapati pasti akan kembali. Baik, Gusti. Anak ini memiliki prabawa seorang ratu. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Orang-orang seperti memperebutkan kamu, nak. Demi keselamatanmu, lebih baik kau kubawa ke tempatku. Kalian harus memperlakukan Wanapati dengan baik. Sebab dia adalah calon muridku yang paling muda. Tapi ingat, tidak perlu diistimewakan. Tidak terkecuali, dia pun harus diberi tugas kerja untuk berbakti kepada Padepokan. Wanapati, dipanggil Eyang Guru. Kamu teruskan, Prana. Baik. Aku tidak minta dipijit, Wanapati. Biasanya Eyang Guru selalu minta pijit. Bersihkan bilik pusaka perguruan. Sebab sudah lama tidak pernah dibersihkan. Baik, Eyang. Setiap purnama Sidi, Kanda selalu nampak murung. Padahal Kanda Prabu sendiri yang selalu menguatkan hati saya untuk tetap tabah menghadapi segala cobaan hidup ini. Kalau masih hidup, Wanapati pasti sudah besar, Dinda. Malam purnama Chandra mengingatkan ketika Wanapati dilarikan orang. Dinda sedang mengambil bunga untuk upacara waktu itu. Bukankah Dewata memberikan ganti Wanapati dengan ini, Kanda Prabu?
Seharusnya Wanapati mempunyai teman bermain di istana ini. Dinda yakin Wanapati masih hidup. Sebab kalau sudah meninggal, pasti sebagai seorang ibu, Dinda mendapat firasat. Selama ini, tidak ada pertanda apapun. Bahkan mimpi pun tidak. Dekar cabul. Ternyata kau bersembunyi di sini. Aku Roro Centini, wanita yang pernah kau nodai. Dan kau harus membayar mahal untuk itu. Rupanya kamu Centini, kamu masih tetap cantik. Meskipun rambutmu sudah mulai putih. Aku senang kamu masih mengingat peristiwa 20 tahun yang lalu. Lalu aku harus membayar mahal untuk apa? Kamu jangan pura-pura pikun, Arya. Kamu telah memperkosa aku. Kemudian seenaknya kamu meninggalkan aku. Aku memang memperkosamu. Tapi kamu ikut menikmatinya, kan? Bahkan kamu sempat menangis-nangis sewaktu kutinggalkan. Keparat! Aku menangis bukan karena keedanan sama kamu. Tapi karena aku menyesal tidak tega membunuhmu. Tapi sekarang aku tega. Kecuali kalau kau mau menyerahkan pedang Daruwangi itu kepadaku. Pada akhirnya, kesana juga tujuanmu. Rupanya pedang ciptaanku ini sudah mulai kesohor. Sejak kapan kamu memiliki Wadya Bala, Centini? Aku tidak kenal mereka. Lelaki di sampingmu itu, piaraanmu, Centini? Tua Bangka Keparat! Sekali tidak kusangka. Ternyata ilmunya semakin tangguh saja. Aku sudah malas, Centini. Sudah lama aku ingin berhenti membunuh sesama manusia. Itu kenapa aku menyepi di daerah ini. Begini saja, Arya Jimbaran. Kami akan membebaskan kamu kemanapun kamu pergi. Tapi serahkan pedang Daruwangi itu kepada kami. Enak saja. Aku tidak mau Daruwangi dilumuri darah orang yang tidak bersalah. Selama dia di tanganku, hanya darah orang-orang jahat saja yang dia hisap. Kau memang patut kubunuh, Jimbaran. Maafkan saya yang rendah, Paman Arya Jimbaran. Saya dari perguruan Tapak Dewa. Diutus oleh Guru Wisnu Jati untuk meminta pedang Daruwangi sebagai ganti dua kitab pusaka perguruan yang Paman curi waktu Paman bertamu ke sana. Perguruan Tapak Dewa terlalu pelit dengan ilmu. Semua murid yang belajar cuma diberi kulitnya. Sedang intinya yang tertuang dalam kedua kitab itu tetap hanya dimiliki oleh para guru dan sesepuh perguruan. Semoga Dewata menuntun hatimu. Kami dari Padepokan Jalada Sabda mau menuntut pertanggungjawaban Andika. Kenapa membunuh dua orang teman seperguruan kami? Padahal di antara kita tidak ada permusuhan. Mula-mula aku hanya memperingatkan dua orang pendeta yang mabuk-mabukan di tempat pelacuran. Bahwa perbuatan mereka itu bisa mempermalukan agama
juga padepokan. Dan juga mempermalukan guru mereka. Tapi mereka malah marah. Apakah penjelasan Andika dapat dipercaya? Meski saya bukan pendeta, saya tidak pernah bohong. Jangan percaya mulut lelaki bejat itu. Siapa yang tidak kenal dengan Arya Jimbaran? Pendekar usil. Lelaki cabul. Kita bunuh saja dia. Semua orang selalu marah ketika kebohongan mereka ada yang menebak. Demikian pun kalian. Semua yang kalian utarakan adalah alasan untuk merebut pedang Daruwangi milikku. Jangan banyak mulut, Arya. Serbu dia. Kalau aku mau, saat ini kalian sudah istirahat di alam baka. Tapi aku bersumpah untuk tidak membunuh lagi kalau tidak kepepet. Kalau kalian penasaran dengan pedang Daruwangi ini, temui aku di Bukit Mawar sebulan lagi. Aku akan menentukan siapa yang pantas untuk mewarisi ilmu dan pedangku. Dewang, siapa saja yang kamu lihat di sana? Saya melihat Paman Jimbaran dikeroyok oleh orang-orang perguruan Tapak Dewa, utusan dari Pura Jalada Sabda, dan dua pendekar aneh. Dari omongan Arya Jimbaran, yang seorang pasti dari daerah Sedayu Gresik. Roro Centini dan pendekar Sedayu. Itu pasti bekas bajak laut yang bernama Bergas Sedayu. Saya mendengar mereka mau kembali bertemu tiga purnama lagi di Lembah Bunga untuk menentukan siapa yang bakal menjadi ahli waris pedang sakti Daruwangi dan kitab pusaka milik Arya Jimbaran. Sudah malam. Berhenti main sulingnya. Aku harus melihat pertarungan itu. Lembah Bunga. Arya Jimbaran. Dia pasti orang hebat. Rupanya dewa memandang perlu untuk menggembleng anakmu dengan cobaan yang begitu berat.
Karena sebagai penggantimu nanti, dia harus cukup ulet dan cukup cerdik. Saya tidak tahu lagi harus kemana mencari dia, Guru. Sudah sampai seluruh tanah Basundan, saya rambah. Dari kota raja sampai ke dasar-dasar jurang. Saya takut jangan-jangan Wanapati sudah dimakan binatang buas, Eyang. Tidak. Dalam hal ini istrimu itu benar. Kalau putramu itu tewas, dia akan datang dalam mimpi istrimu, paling tidak. Mungkin penculik itu membawa ke negeri manca. Apakah ke Suwarnabumi, ke Pagaruyung, atau ke Majapahit? Majapahit? Melihat arahnya, mungkin mereka menuju ke arah timur. Tapi saya tidak pernah mempunyai musuh orang sana. Kitab Jananawakya, Ilmu Suara Langit. Aku menagih janjimu. Berikan pedang Daruwangi itu padaku. Dan hutang piutang kita lunas. Tidak bisa. Aku yang paling berhak. Karena kitab pusaka perguruanku Tapak Dewa sudah dia curi. Dengan menyerahkan pedang Daruwangi atas nama perguruan Tapak Dewa, kami bisa memaafkan perbuatanmu, Arya Jimbaran. Arya Jimbaran, aku akan mewariskan pedang ini kepada siapa saja yang mampu mengambilnya dari depanku. Siapapun dia, di samping akan menguasai pedang ini, juga akan mendapatkan rahasia dari seluruh harta bendaku, termasuk kitab pusaka yang tetap kusimpan di satu tempat. Otakmu licik, Jimbaran. Aku tahu, kamu mau mengadu kami, sehingga kekuatan musuhmu akan menjadi lemah. Sesudah itu, dengan enteng kamu akan membantai siapapun pemenang di antara kami. Otakmu memang encer, Centini. Tapi sungguh tidak adil kalau aku memberikan pada salah seorang di antara kalian. Oh!
serahkan pedang Daruwangi itu pada kami. Lebih pantas dia jadi milik tiga iblis dari Argopuro. Ayo, cepat ambil kalau kalian memang mampu. Kakang Kaladama, tangkap! Sudah menolongku, anak muda. Kamu masih mau menolongku sekali lagi? Tolong aku ambilkan air. Aku luka dalam. Hati-hati, Kek. Barangkali tenaga kakek sudah mulai berkurang. Jangan khawatir. Mereka tidak perlu dicemaskan. Thank you.
Kalau kalian tidak segera meninggalkan tempat ini, aku bersumpah akan membunuh kalian semua. Sebagai manusia, sungguh dosa kalau membiarkan dirinya dibunuh orang. Yuk! Jembaran penipu! Ternyata kamu ingkar janji. Kamu masih tetap ingin memiliki pedang Daruwangi itu. Sudah terbukti. Kalian tidak mampu melindungi pedang ini. Bahkan untuk mendapatkannya pun, kalian tidak mampu. Kalian tahu, pedang Daruwangi ini ibarat istriku yang membutuhkan perlindungan dari suami yang kuat dan pemberani. Cepat pergi, sebelum aku berubah pikiran. Ayo! Kakek Luka? Di sini, di dalam sini. Siapa namamu? Wanapati. Roro Centini sama Brega Sedayu, tapi mereka kalah sama Arya Jimbaran. Loh, pendeta dari Dalada Sabda ternyata juga jadi pecundang. Dari dulu aku tidak suka punya murid, karena aku takut kebejatanku akan menular. Tapi sekarang makin terasa perlunya aku harus punya. Untuk memijit kakek? Bukan cuma itu. Tapi untuk meneruskan ilmu-ilmuku. Bagaimanapun juga, ilmu-ilmu yang kuciptakan tidak boleh sirna dari muka bumi. Dia harus lestari. Dan kalau mungkin, bisa dikembangkan lagi. Maaf, aku telah mengacaukan tempatmu, Dangacarya. Orang-orang itu masih dendam dan ingin merebut pedang ciptaanku. Terpaksa aku harus melawan. Wanapati, nampaknya kamu sudah kenal sama Arya Jimbaran, ha? Saya baru kenal tadi, Eyang. Dia telah menyelamatkan aku waktu dikeroyok tiga iblis pencabut nyawa. Nanti dulu. Bagaimana mungkin Wanapati ini bisa membantumu? Sementara dia setiap hari tidak pernah mau latihan ilmu kanuragan. Dia hanya belajar membaca dan menulis. Dia meniup seruling maut yang memekakkan telinga, sehingga ketiga iblis yang nyaris membunuhku menjadi kacau. Pada saat itulah, aku berhasil membabat mereka semua. Wanapati, jadi kamu membaca kitab Janawakya? Tidak usah takut. Eyang hanya ingin tahu. Maafkan Wanapati, Eyang. Saya tidak sengaja. Kitab itu kotor waktu saya bersihkan. Saya membaca dan tertarik. Kemudian setiap malam saya membacanya. Kalau boleh, dia akan kujadikan murid. Dia yang akan mewarisi semua ilmu pedangku dan juga pedang Daruwangi ciptaanku. Itu terserah pada anaknya. Wanapati, kamu mau jadi murid Arya Jimbaran? Mau, Eyang. Nah, berarti kamu tidak punya hak lagi untuk tinggal di wilayah Padepokan Linggabuana. Kamu tidak boleh lagi berlatih kanuragan di sana. Bagaimana? Kamu mau? Mau, Eyang. Kisanak mau kemana? Saya pengembara dari daerah barat. Saya ingin melihat kebesaran kota Raja Majapahit. Oh, tidak bisa. Saat ini, orang asing tidak diperkenankan memasuki kota raja. Keadaan sedang genting. Saya ingin ketemu Sang Prabu untuk langsung minta penjelasan tentang larangan ini. Kurang ajar!
Saya yang berwenang di sini. Saya berhak mencurigai Kisana. Jangan-jangan mata-mata Brewira Bumi. Periksa dia. Ambil kerisnya. Jangan-jangan dia siluman. Atau malah mata-mata yang sakti mandraguna. Dia memiliki ajian limun. Kita harus laporkan kepada Tumenggung Tandi. Mari-mari, Bu. Mangga, Bu. Mari-mari, Bu. Ayo, Cun. Ini dulu ya. Berapa ini? Buah ini berapa, Bu? Ayo dibeli. Apa ini, Tidokan? Ya, yang kelapa. Kedua, Pak. Ada apa? Maaf, siapa nama anak ini? Apakah ini putra Kisanak sendiri? Ya, anak saya yang keempat. Kenapa? Wanapati. Kamu pasti Wanapati. Saya tidak mengerti maksud Kisanak. Kurang ajar. Mau menculik anakku ya? Lepas. Jangan. Dia anakku. Jangan. Dia anakku. Lepaskan aku. Dia pasti anakku, Wanapati. Ada apa? Penculik Wanapati. Anak. Wanapati. Pegangan dia mata-mata dari Pamotan. Iya, pasti dia orang Datuk Meta. Lepaskan aku. Jangan-jangan gendruwo. Hilang, takut ya. Teruskan latihanmu, Wanapati. Luka dalam ini makin parah. Waktunya tidak lama lagi. Semua ilmuku harus kuwariskan kepada anak itu. Guru. Guru. Hampir seluruh jurus pedang ciptaanku sudah bisa kamu lakukan. Tinggal kau kembangkan sendiri. Minum obatnya dulu, Guru. Waktuku sudah tidak lama lagi. Aku khawatir tidak akan sampai. Guru, jangan bicara begitu. Saya masih membutuhkan guru. Baik sebagai bapak, maupun sebagai teman. Kau akan kuwarisi pedang ini. Tapi bebanmu akan berat sekali. Sebab seperti yang pernah kamu lihat, semua pendekar menginginkan pedang wajah bintang ini. Kau akan diburu dan dikejar-kejar, bahkan mungkin dibunuh. Kamu sanggup, anakku? Sanggup, Guru. Di pedang ini, seluruh rahasia harta warisan yang kumiliki berada. Kamu harus mencarinya dan menguraikannya sendiri.
Kamu juga harus mencari akal. Bagaimana pedang ini harus tetap menjadi milikmu? Orang-orang Lingga Buana tidak suka aku dikubur di tanah mereka. Bakar saja tubuhku, Anapati, dan sebarkan abunya di hutan belantara supaya menjadi rabuk. Guru, jangan mati dulu. Saya takut sendirian. Kau sudah dewasa, Anapati. Kau bisa. Secepatnya kau harus pergi dari sini. Sebab banyak orang yang menginginkan warisan. Guru! 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 Semoga arwahmu menitis ke tempat yang lebih baik, Guru. Tidak salah yang kamu lihat, ha? Sungguh, Guru, dekat sekali saya mengintip dan asapnya bisa terlihat dari sini. Kebijaksanaan itu bagai air yang mengalir. Tulus dan jujur tanpa pilih kasih. Juru air yang mengalirkan kemana dia suka. Rahasia apa yang ada di balik kalimat itu? Guru menyuruh saya mencari sendiri harta warisan yang dia simpan. Dan katanya rahasia itu ada di pedang Darwangi ini. Tapi di mana? Atau kalimat-kalimat itu sebuah sandi yang jelas saya harus meninggalkan tempat ini? Dan bagaimana menyelamatkan pedang ini? Guru menyuruhku sebelum mati. Mungkin karena kakek Dang Acarya tidak memperbolehkan saya tinggal di kawasan Gunung Penanggungan. Karena saya bukan murid Lingga Buana. Tolong! 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 Terimalah sebuah takjim saya, Eyang. Hei! Ikat kaki dan tangan perempuan jahat ini di pohon. Dia memang bermaksud jahat kepadamu. Terima kasih, Eyang. Sekarang saya mohon diri. Tunggu dulu. Ada peraturan dari perguruan Lingga Buana yang harus kamu ketahui. Kamu tidak boleh membawa barang apapun dari tempat ini. Saya hanya membawa abu jenazah dan pedang milik guru. Apapun. Jadi serahkan buntelan dan pedang itu padaku.
Maaf, Eyang. Guru tidak pernah berkata seperti itu. Beliau hanya menyuruh saya supaya cepat pergi kalau beliau sudah meninggal. Dari dulu peraturan kami memang seperti itu. Maaf. Saya tidak suka dipaksa seperti ini, Eyang. Saya akan tetap mempertahankan hak saya. Maaf. Itu juga yang dipesankan guru sebelum beliau meninggal. Artinya kamu harus berhadapan dengan kami, Wanapati. Sebab peraturannya memang begitu. Maaf, Eyang semua. Hanya karena pesan guru, supaya saya selalu mempertahankan hak saya, maka terpaksa saya harus melawan. Bagus. Kecepatan gerakanmu cukup memadai. Saya hanya menjalankan pesan guru. Maaf, Eyang. Ilmu menyedot tenaga lawan. Lepaskan! Lepaskan! Prabito bisa kehabisan tenaganya! Bahaya. Ampun, Eyang. Tenaga yang masuk ke dalam tubuh hamba tiba-tiba mendesak untuk disalurkan. Sungguh, hamba bukan ingin pamer apapun. Ternyata Jimbaran telah menurunkan semua ilmunya kepadamu, Wanapati. Itu ilmu jahat. Tapi Eyang percaya bahwa di tanganmu tidak akan menjadi jahat. Sebab Eyang tahu watakmu yang tidak berangasan. Baiklah, Eyang. Rupanya para pinisepuh sebenarnya ingin menjalankan peraturan. Kalau memang pedang Daruwangi ini harus diserahkan kepada Eyang, terimalah ini. Tapi apakah buntelan yang berisi pakaian dan abu jenazah guru juga harus diserahkan? Kau boleh bawa. Hei, anak tolol! Jangan serahkan! Orang Lingga Buana itu memang licik! Jangan! Pedang itu milikmu! Eyang, bolehkah saya mengajukan permintaan untuk imbalan pedang ini? Apa yang kau inginkan, nak? Bebaskan wanita itu. Kenapa? Kamu ingin membebaskan wanita iblis itu, Wanapati? Dia orang jahat. Dan dia itu benar-benar ingin mencelakakan kamu. Dia juga menginginkan pedang Daruwangi itu untuk melampiaskan kejahatannya. Bohong! Resi tua penipu! Busuk! Mulut camperan! Baiklah kalau itu memang maumu.
Nanti kamu akan tahu sendiri kenapa kami menangkap dan menghukum wanita itu. Hamba pamit. Hei, anak goblok, berhenti dulu. Adik memanggil saya. Enak saja. Memang aku adikmu? Baik, ada perlu apa Nini memanggil saya? Duduk sini, capek aku melihat kamu berdiri terus. Seperti patung menjaga pintu gerbang. Mau. Udah, jangan menolak. Aku tahu, kamu pasti belum makan. Mau minum? Kamu punya cangkir atau... Glek aja langsung. Kamu jijik karena kantung air ini bekas bibirku. Iya. Sombong. Kamu pikir aku penyakitan? Atau kamu mengira aku membubuhkan racun? Iya. Bukan begitu. Saya malah takut Nini akan jijik karena tempat air ini akan terkena bekas mulut saya. Kamu tidak penyakitan kan? Tidak. Dari lahir saya tidak pernah sakit. Bagus. Sekarang minum. Mereka tampak akrab. Makan daging bakar bersama. Saya khawatir. Murid Durgandini itu berhasil merayu murid Arya Jimbaran itu, Nyi Roro. Jangan-jangan murid Durgandini itu yang mendapatkan. Kita harus cepat ke sana, Kakang. Terus, benahi dulu tenggorokanmu, biar lebih merdu. Hei, kamu menangis? Saya teringat guru dan kedua orang tua saya. Apa yang telah kamu minum, anak goblok?
kamu telah minum racun. Dan hanya aku yang memiliki pemunahnya. Mengapa kamu lakukan itu? Apa salah saya? Salahmu? Karena kamu menjadi murid si jago pedang Jimbaran. Kalau kamu masih tetap ingin hidup, kamu harus tunjukkan di mana gurumu menyimpan harta pusakanya. Saya tidak tahu. Bohong! Ingat, Wanapati. Hanya aku yang mampu menyelamatkanmu dari kematian. Meskipun kau sudah menguasai ilmu setan dan mampu mengalahkan jago-jago dari Lingga Buana, tapi kamu tidak akan bisa menahan racunku. Paling lama, besok malam ususmu sudah hancur digerogoti racun bunga rimba hitam. Tidak akan kubiarkan murid Jimbaran mati, Dewi Racun. Roro Centini dan Bergas Dayu. Enak saja kau mau mengambil anak ini dari tanganku. Kalian takut babak belur? Menghadapi resi-resi dari Lingga Buana? Kalau bukan murid Durgandini, sudah kurobek mulutmu, Dewi Racun. Cepat berikan pemunahnya. Bukan urusanmu, Nenek Peot. Kalau dia masih ingin hidup, dia harus ikut perintahku. Untuk mendapatkan pedang Daruwangi, kan? Kalian benar-benar ketinggalan berita. Pedang Daruwangi sudah direbut Dang Acarya dan konco-konconya. Itu kenapa aku menangkap anak ini. Jangan coba-coba menggunakan jarum beracunmu, anak manis. Buat apa kalian membawa dia? Paling-paling, besok malam dia sudah menjadi bangkai karena racunku. Guruku pun tidak akan mampu memberikan obat penawar racun wangi rimba hitam ciptaanku. Sayat-sayat murid Durgandini itu. Kita harus kejar, Kakang. Kita harus merebut murid Jimbaran itu. Lebih baik kita tunggu saja sampai mereka berhasil mendapatkan pusaka milik Jimbaran. Sebab kalaupun kita mampu merebut murid Jimbaran, kita tidak akan mampu memunahkan racun dari iblis betina itu. Tahukah kamu bahwa sebenarnya aku mulai jatuh hati kepadamu. Aku kagum pada ketegaranmu. Kenapa tidak kau berikan penawar racunmu pada saya? Kalau kau memang menyenangi saya. Wanapati, aku bisa dibunuh guruku kalau tidak bisa memaksamu mendapatkan pusaka gurumu. Saya harus bagaimana supaya bisa meyakinkan ini? Sungguh, hanya pedang Daruwangi itu yang diwariskan guru kepada saya. Dan kamu tahu sendiri, pedang itu sudah kuserahkan kepada Eyang Dang Acarya. Thank you.
Kenapa kamu melakukan hal itu semalam? Kita bukan suami istri. Sekarang kita suami istri. Meski tidak sah, kau benar-benar murid Arya Jimbaran. Mesra, hangat, dan perkasa. Maafkan saya, Guru. Saya telah melakukan hal yang seharusnya tidak boleh saya tiru darimu. Seharusnya waktu itu kita ikuti murid Jimbaran. Aku yakin dia menyimpan rahasia pusaka gurunya. Sepertinya kurang masuk akal. Dia mau menyerahkan begitu saja pedang pusaka gurunya. Kita kehilangan jejak murid si Jimbaran itu waktu meninggalkan lereng penanggungan, karena lebih tertarik pada pedang Daruwangi. Aku yakin anak itu berhasil digait murid Durgandini. Itu kenapa aku mengusulkan menghadang di tempat ini. Siapa? Keretanya Durgandini. Tapi aku tidak melihat dia di dalamnya. Mungkin muridnya. Makin jelas bahwa murid Jimbaran itu pasti sudah ditangkap. Kereta itu untuk membawanya kepada pokannya. Kita cegat mereka pulangnya. Ayo. Pergi saja sendiri. Aku bukan apa-apamu. Dan aku tidak sudi kamu suruh-suruh. Aku tidak akan memberikan obat pengguna racun yang telah kau telan. Dasar buaya. Tukang rayu. Gombal bodoh. Kamu keliru, Nini. Bertahun-tahun perutku dilatih menelan berbagai macam racun. Dari bisa ular sendok sampai jamur gelang merah dan bunga rimba hitam. Jadi racun apapun akan kalis dari tubuhku. Racunmu tak akan mampu membunuh diriku. Dia telah menyedot tenaga intiku. Gerakanku akan semakin lamban. Bagaimana mati itu menyakitkan, Wanapati?
Bidadari. Kamu selalu mencampuri urusanku. Adigandari, mau kau apakan pemuda itu? Dia milikku, dia kekasihku. Baru saja kamu mau membunuhnya. Mau diapakan saja, apa pedulimu? Dia mau kuberi pelajaran, karena tidak mau menunjukkan tempat penyimpanan pusaka Arya Jimbaran. Ibu akan marah kalau dia sampai mati. Dan kata ibu, perbuatanmu semalam di dalam hutan benar-benar memuakkan. Bawa dia ke kereta. Kita bawa dia ke tempat ibu. Dulu katanya guru tidak tertarik dengan pusaka Arya Jimbaran. Bangun! Adigandari, jangan dekat-dekat dengan anak ini. Matanya terlalu mengundang. Dia benar-benar murid sejati dari Arya Jimbaran. Boleh coba kalau dia bisa menggoyahkan sedikit pun rasa birahiku. Ayo cepat! Kakang Bo di depan. Naik. Hati-hati Adigandari. Kau bisa terpikat oleh rayuannya. Dia boleh coba kalau dia bisa. Aku bukan wanita buas seperti kamu, Kang Bo. Kalau matamu masih terus menelanjangi aku, akan kuikat kau di belakang kereta. Maafkan saya. Terus terang, baru kali ini saya melihat wanita secantik Nini. Saya sedang menduga-duga. Jangan-jangan ini keturunan bidadari. Tidak usah merayuku. Sri Banon mungkin bisa kau rayu begitu. Tapi aku tidak. Murid dan guru sama bejatnya. Saya tidak merayu. Memang kenyataannya begitu. Masa saya harus mengatakan ini jelek? Padahal kenyataannya sangat cantik. Aku sudah dengar. Ayo. Serahkan murid Jimbaran pada kami. Enak saja. Kenapa tidak kalian ambil waktu di lereng penanggungan? Jangan banyak mulut. Yeah.
bisa menyedot tenaga dalam tiga iblis itu. Itu yang dilakukan terhadap resi-resi Lingga Buana. Cepat, kalian harus segera mengembalikan tenaga dalam kalian yang tersedot. Gila, anak itu benar-benar luar biasa. Seluruh tenagaku seperti habis terkuras. Itu salah satu aji milik Jimbaran yang paling ditakuti orang-orang rimba pesilatan. Kita teruskan perjalanan. Wanapati, kau boleh kembali naik ke kereta. Saya ingin bebas. Utang-piutang kita sudah impas. Kau telah menyelamatkan aku dari pedang Sri Banon. Sekarang aku sudah menyelamatkanmu, bahkan kalian berdua. Kita tidak perlu berhitung seperti itu. Sekarang ini, kau benar-benar dalam keadaan bahaya. Semua pendekar di tanah Majapahit ini akan memburumu. Mungkin di tempat ibuku, kau bisa sedikit terlindung. Kenapa kalian ingin menyelamatkan saya? Tapi badan saya kotor. Tidak apa-apa. Nanti kalau ada sungai, kau boleh mandi. Kamu akan melihat bunga-bunga mekar di perguruan kami, Wanapati. Jalan. Kakek luka? Di sini, di dalam sini. Siapa namamu? Wanapati. Roro Centini sama Bergasedayu, tapi mereka kalah sama Arya Jimbaran. Loh, pendeta dari Dalada Sabda ternyata juga jadi pecundang. Dari dulu aku tidak suka punya murid, karena aku takut kebejatanku akan menular. Tapi sekarang makin terasa perlunya aku harus punya. Untuk memijit kakek? Bukan cuma itu. Tapi untuk meneruskan ilmu-ilmuku. Bagaimanapun juga, ilmu-ilmu yang kuciptakan tidak boleh sirna dari muka bumi. Dia harus lestari. Dan kalau mungkin, bisa dikembangkan lagi. Maaf, aku telah mengacaukan tempatmu, Dangacarya. Orang-orang itu masih dendam dan ingin merebut pedang ciptaanku. Terpaksa aku harus melawan. Wanapati, nampaknya kamu sudah kenal sama Arya Jimbaran, ha? Saya baru kenal tadi, Eyang. Dia telah menyelamatkan aku waktu dikeroyok tiga iblis pencabut nyawa. Nanti dulu. Bagaimana mungkin Wanapati ini bisa membantumu? Sementara dia setiap hari tidak pernah mau latihan ilmu kanuragan. Dia hanya belajar membaca dan menulis.
Dia meniup seruling maut yang memekakkan telinga. Sehingga ketika iblis yang nyaris membunuhku menjadi kacau. Pada saat itulah, aku berhasil membabat mereka semua. Wanapati, jadi kamu membaca kitab Janawakya? Tidak usah takut. Eyang hanya ingin tahu. Maafkan Wanapati, Eyang. Saya tidak sengaja. Kitab itu kotor waktu saya bersihkan. Saya membaca dan tertarik. Kemudian setiap malam saya membacanya. Kalau boleh, dia akan kujadikan murid. Dia yang akan mewarisi semua ilmu pedangku. Dan juga pedang Daruwangi ciptaanku. Itu terserah pada anaknya. Wanapati, kamu mau jadi murid Arya Jimbaran? Mau, Eyang. Nah, berarti kamu tidak punya hak lagi untuk tinggal di wilayah Padepokan Lingga Buana. Kamu tidak boleh lagi berlatih kanuragan di sana. Bagaimana? Kamu mau? Mau, Eyang. Kisanak mau kemana? Saya pengembara dari daerah barat. Saya ingin melihat kebesaran kota Raja Majapahit. Oh, tidak bisa. Saat ini, orang asing tidak diperkenankan memasuki kota raja. Keadaan sedang genting. Saya ingin ketemu Sang Prabu. Untuk langsung minta penjelasan tentang larangan ini. Kurang ajar. Saya yang berwenang di sini. Saya berhak mencurigai Kisanak. Jangan-jangan mata-mata Brewira Bumi. Periksa dia. Ambil kerisnya. Jangan-jangan dia siluman. Atau malah mata-mata yang sakti Mandraguna. Dia memiliki Aji Halimun. Kita harus laporkan kepada Tumenggung Tandi. Mari-mari, Bu. Mangga, Bu. Mari-mari, Bu. Ayo, Cun. Ini berapa, Bu? Ayo dibeli. Apa ini, Cun, kan? Ya, yang kelapa, kelapa, kelapa. Dulu, Pak. Ada apa? Maaf, siapa nama anak ini? Apakah ini putra Kisanak sendiri? Ya, anak saya yang keempat. Kenapa? Wanapati. Kamu pasti Wanapati. Saya tidak mengerti maksud Kisanak. Kurang ajar. Mau menculik anakku ya? Lepas. Jangan. Dia anakku. Jangan. Dia anakku. Lepaskan aku. Dia pasti anakku, Wanapati. Ada apa? Penculik anak. Wanapati. Jangan dia mata-mata dari Pamota. Iya, pasti dia orang Tato Metan. Lepaskan aku. Jangan-jangan gendruwo. Hilang, takut ya. Teruskan latihanmu, Wanapati.
Luka dalam ini makin parah. Waktunya tidak lama lagi. Semua ilmuku harus kuwariskan kepada anak itu. Guru. Guru. Hampir seluruh jurus pedang ciptaanku sudah bisa kamu lakukan. Tinggal kau kembangkan sendiri. Minum obatnya dulu, Guru. Waktuku sudah tidak lama lagi. Aku khawatir tidak akan sampai. Guru, jangan bicara begitu. Saya masih membutuhkan guru. Baik sebagai bapak, maupun sebagai teman. Kau akan kuwarisi pedang ini. Tapi bebanmu akan berat sekali. Sebab seperti yang pernah kamu lihat, semua pendekar menginginkan pedang wajah bintang ini. Kau akan diburu dan dikejar-kejar, bahkan mungkin dibunuh. Kamu sanggup, anakku? Sanggup, Guru. Di pedang ini, seluruh rahasia harta warisan yang kumiliki berada. Kamu harus mencarinya dan menguraikannya sendiri. Kamu juga harus mencari akal. Bagaimana pedang ini harus tetap menjadi milikmu? Katanya orang-orang Lingga Buana tidak suka aku dikubur di tanah mereka. Bakar saja tubuhku, Anapati, dan sebarkan abunya di hutan belantara supaya menjadi rabuk. Guru, jangan mati dulu. Saya takut sendirian. Kau sudah dewasa, Anapati. Kau bisa. Secepatnya kau harus pergi dari sini. Sebab banyak orang yang menginginkan warisan. Guru! 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 Semoga arwahmu menitis ke tempat yang lebih baik, Guru. Tidak salah yang kamu lihat, ha? Sungguh, Guru, dekat sekali saya mengintip dan asapnya bisa terlihat dari sini. Kebijaksanaan itu bagai air yang mengalir. Tulus dan jujur tanpa pilih kasih. Juru air yang mengalirkan kemana dia suka.
rahasia apa yang ada di balik kalimat itu. Guru menyuruh saya mencari sendiri harta warisan yang dia simpan. Dan katanya... Gustiano. Ini susunya, Gustiano. 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 Tunggu, Pangeran Manapati? Iya, Gusti. Cari. Baik, Gusti. Ayo cari. Gustiano. Gusti Ratu, jangan-jangan Pangeran Anom keluar. Cari. Baik, Gusti. Gusti Pangeran. Gusti, Gusti Pangeran. Gusti. 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 Dinda Harnum, tenangkan pikiranmu. Mudah-mudahan anak kita selamat. Mantili, jaga Kakang Bo. Baik, Kanda. Gotawa. Dan Kanda Ringkin, saya titip istana. Saya takut ini jebakan, supaya saya bisa keluar istana. Siaga, Dinda Prabu. Kami juga akan menyelidiki pekati kuda itu. Dan siapa yang memasukkannya sebagai abdi dalam itu. Sejak pertama kali saya melihat pekatik itu, saya sudah punya firasat kurang baik. Tapi saya biarkan saja. Karena menurut pekatik-pekatik yang lain, kerjanya bagus dan pandai mengurus kuda. Tapi ternyata... Padahal kami selalu mengawasi pangeran. Karena saya tahu Pangeran Wanapati sangat nakal dan selalu ingin tahu. Saya menyesal bisa lengah. Mungkin pekatik itu telah memikat Pangeran Anom dengan seruling yang dilamari Aji Pengasih. Iya, memang. Belakangan ini kami selalu mendengar irama seruling yang sangat indah. Harusnya saya curiga waktu Wanapati cerita. Dia ingin diberi suling. Mereka pasti sudah mengikuti kamu, Surakala. Jadi? Ya, kita harus membuat jejak berpencar. Biar aku yang membawa anak itu ke Kediri. Kamu ke Ajung Kidul, dan kamu titip ke Pajajaran. Baik, Kang. Kita harus membuat jejak sebanyak-banyaknya. Ya, sini. Pulang, saya mau pulang. Thank you.
Gusti Prabu, mungkin Pekatik dan kedua temannya itu menemui rombongan besar di sini. Banyak sekali jejaknya. Tidak. Ini pasti tipuan. Mereka tetap bertiga. Cari ujung-ujung jejak itu, Pancaka. Benar, Gusti Prabu. Tapi mungkin mereka berpencar. Bawa kedua orang temanmu. Ikuti salah satu jejak. Kalian bertiga, ikuti jejak yang lain. Aku akan mengikuti jejak yang lain lagi. Baik, Gusti. Ayo berdiri. Cepat katakan. Di mana anakku? Sudah aku bunuh, Brahma. Itu balasan untuk nyawa Kakang Sangabaya. Aku ampuni kamu. Kalau mau menyerahkan anakku kembali. Ayo mengakulah. Akan ku kembalikan anakmu. Kalau kamu bisa mengembalikan nyawa kakak seperguruanku. Biadab. Jangan salahkan aku. Saya hanya menjemput
tapi disuruh pulang oleh Surakala. Bohong! Kau pasti orang suruhan. Siapa yang menyuruhmu? Bajingan! Tinggal Pancaka yang belum muncul. Mudah-mudahan Wanapati bisa ditemukan. Aku khawatir. Orang-orang di istana pada cemas. Lebih baik kalian pulang. Katakan pada Dinda Harnum dan Dinda Mantili kalau aku masih terus mencari Wanapati. Baiklah, Gusti Prabu. Ampun, Gusti. Apakah Gusti tidak memerlukan salah seorang di antara kami untuk melayani Gusti? Tidak, katakan juga. Dinda Harnum tidak usah cemas. Wanapati pasti akan kembali. Thank you.
dekat, Gusti Ratu. Hari baik dan bulan baik untuk weton seorang putra. Batara, engkaulah tangan Hyang Agung yang membuka alam pikiran manusia. Berilah putra hamba ilmu pengetahuan dan kebijakan yang arif. Tanamkan dalam jiwanya rasa adil dan kejujuran. Dewata telah menitipkan padaku seorang putra yang harus kudidik untuk mampu menggantikan kedudukanku, untuk mampu menajamkan kuping mendengar keluhan dan derita orang kecil, untuk mampu menajamkan mata melihat ketidakadilan dan ketimpangan rakyatnya. Putraku lahir dalam purnama. Mudah-mudahan bisa menerangi alam pikirannya lebih jernih dalam menilai keadaan. Putraku kuberi nama Pangeran Wanapati. Saya sependapat dengan kalian semua bahwa kematian Kakang Sangabaya tidak bisa didiamkan begitu saja. Cocok. Dan saya yang akan melangkah pertama. Apabila rencana pembalasan ini kita canangkan. Brahma Kumbara, Raja Sakti dari Madangkara itu telah membuktikan dirinya setingkat lebih tinggi dari ilmu yang dimiliki Kakang Sangabaya. Itu harus kita akui. Artinya, kita harus mengukur kemampuan kita kalau mau bertindak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, ini maksud saya mengundang kalian. Kita tetap akan melaksanakan pembalasan. Hanya cara dan korbannya mungkin berbeda. Kita telah kehilangan saudara seperguruan dan guru yang sama-sama kita cintai. Maka kita akan balas dendam dengan membuat Brahma kehilangan orang yang paling dia cintai. Aku setuju. Kita culik istrinya, lalu kita perkosa beramai-ramai. Itu sangat menyakitkan.
Bagaimana, Kakang? Itu bagus, tapi terlalu berbahaya. Saya punya usul untuk menculik putra sang Prabu. Kita larikan ke timur, ke daerah Kediri. Iya, kita rusak anak itu. Kita didik dia untuk memusuhi keluarganya. Dan kalau bisa, kita arahkan untuk membunuh bapaknya sendiri. Itu benar-benar pembalasan yang sangat menyakitkan. Baginda Prabu sudah memberikan sedekah kepada rakyat. Selamatan 4 tahun Pangeran Wanapati. Kelihatannya cukup sulit untuk bisa menembus pengawal Brahma Kumbara, bukan? Apa yang harus kita lakukan? Salah seorang di antara kita harus ada yang bisa masuk ke dalam lingkungan istana. Supaya rencana ini bisa berjalan mulus. Aku tidak mau rencana ini gagal. Kau masih pantas untuk bisa mengabdi di istana. Saya? Iya, kamu kan ahli soal kuda Surakala. Jadi, kamu bisa bekerja di dalam sebagai pekatik. Di sana, kamu bisa mempelajari kebiasaan yang dilakukan keluarga raja. Setiap pekan sekali, kamu harus lapor kepadaku. Begitu ada kesempatan, langsung lakukan. Setiap hari akan ada orang kita yang menunggu dekat candi. Kalau kamu sanggup segera cari jalan untuk bisa masuk sebagai abdi dalam istana. Baik. Ibu, kenapa bunganya dipetik? Untuk sesaji, sayangku. Nanti malam, bulan purnama Sidi. Pangeran mau ikut ke pura? Mau. Siapa yang meniup seruling itu? Mbak, hamba tidak tahu, Gusti. Arahnya seperti dari kandang kuda. Mbok, Wanapati mau minum susu. Iya, Mbok akan hangatkan dulu susunya. Tapi, Gusti Anum harus janji ya. Jangan kemana-mana, ya. Ini untuk Tuan. Tuan mau naik kuda? Mau. Kurang ajar. Pekatik baru sudah berani memakai kuda Gusti Gotama. Di Lembah Bunga. Untuk menentukan siapa yang bakal menjadi ahli waris pedang sakti Ndaruwangi dan kitab pusaka milik Arya Jimbaran. Sudah malam. Berhenti mensulingnya. Aku harus melihat pertarungan itu.
Lembah Bunga, Arya Jimbaran, dia pasti orang hebat. Rupanya dewa memandang perlu untuk menggembleng anakmu dengan cobaan yang begitu berat. Karena sebagai penggantimu nanti, dia harus cukup ulet dan cukup cerdik. Saya tidak tahu lagi harus kemana mencari dia, Guru. Sudah sampai seluruh tanah Basundan, saya rambah. Dari kota raja sampai ke dasar-dasar jurang. Saya takut jangan-jangan Wanapati sudah dimakan binatang buas, Eyang. Tidak. Dalam hal ini, istrimu itu benar. Kalau putramu itu tewas, dia akan datang dalam mimpi istrimu, paling tidak. Mungkin penculik itu membawa ke negeri manca. Apakah ke Suarnabumi, ke Pagaruyung, atau ke Majapahit? Majapahit? Melihat arahnya, mungkin mereka menuju ke arah timur. Tapi saya tidak pernah mempunyai musuh orang sana. Kitab Jananawakia, ilmu suara langit. Aku menagih janjimu. Berikan pedang Daruwangi itu padaku. Dan hutang piutang kita lunas. Tidak bisa. Aku yang paling berhak. Karena kitab pusaka perguruanku Tapak Dewa sudah dia curi. Dengan menyerahkan pedang Daruwangi atas nama perguruan Tapak Dewa, kami bisa memaafkan perbuatanmu, Arya Jimbaran. Arya Jimbaran. Aku akan mewariskan pedang ini kepada siapa saja yang mampu mengambilnya dari depanku. Siapapun dia, di samping akan menguasai pedang ini, juga akan mendapatkan rahasia dari seluruh harta bendaku, termasuk kitab pusaka yang tetap kusimpan di satu tempat. Otakmu licik, Jimbaran. Aku tahu, kamu mau mengadu kami, sehingga kekuatan musuhmu akan menjadi lemah. Sesudah itu, dengan enteng kamu akan membantai siapapun pemenang di antara kami. Otakmu memang encer, Centini. Tapi sungguh tidak adil kalau aku memberikan pada salah seorang di antara kalian.
serahkan pedang Daruwangi itu pada kami. Lebih pantas dia jadi milik tiga iblis dari Argopuro. Hayo, cepat ambil kalau kalian memang mampu. Kakang Kaladama, tangkap! Kakak, lepaskan. Baik. Iya. Kau sudah menolongku, anak muda. Kamu masih mau menolongku sekali lagi? Tolong aku ambilkan air. Aku luka dalam. Hati-hati, Kek. Barangkali tenaga kakek sudah mulai berkurang. Jangan khawatir. Mereka tidak perlu dicemaskan. Thank you.
Kalau kalian tidak segera meninggalkan tempat ini, aku bersumpah akan membunuh kalian semua. Sebagai manusia, sungguh dosa kalau membiarkan dirinya dibunuh orang. Hyap! Jembaran penipu! Ternyata kamu ingkar janji. Kamu masih tetap ingin memiliki pedang Daruwangi itu. Sudah terbukti. Kalian tidak mampu melindungi pedang ini. Bahkan untuk mendapatkannya pun, kalian tidak mampu. Kalian tahu, pedang Daruwangi ini ibarat istriku yang membutuhkan perlindungan dari suami yang kuat dan pemberani. Cepat pergi, sebelum aku berubah pikiran. Ayo! Baik, Gusti. Anak ini memiliki prabawa seorang ratu. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Orang-orang seperti memperebutkan kamu, nak. Demi keselamatanmu, lebih baik kau kubawa ke tempatku. Kalian harus memperlakukan Wanapati dengan baik. Sebab dia adalah calon muridku yang paling muda. Tapi ingat, tidak perlu diistimewakan. Tidak terkecuali, dia pun harus diberi tugas kerja untuk berbakti kepada Padepokan. Wanapati, dipanggil Eyang Guru. Kamu teruskan, Prana. Baik. Aku tidak minta dipijit, Wanapati. Biasanya Eyang Guru selalu minta pijit. Bersihkan bilik pusaka perguruan. Sebab sudah lama tidak pernah dibersihkan. Baik, Eyang. Setiap purnama Sidi, Kanda selalu nampak murung. Padahal Kanda Prabu sendiri yang selalu menguatkan hati saya untuk tetap tabah menghadapi segala cobaan hidup ini. Kalau masih hidup, Wanapati pasti sudah besar, Dinda. Malam purnama Chandra mengingatkan ketika Wanapati dilarikan orang. Dinda sedang mengambil bunga untuk upacara waktu itu. Bukankah Dewata memberikan ganti Wanapati dengan ini, Kanda Prabu? Seharusnya Wanapati mempunyai teman bermain di istana ini. Dinda yakin Wanapati masih hidup. Sebab kalau sudah meninggal, pasti sebagai seorang ibu, Dinda mendapat firasat. Selama ini, tidak ada pertanda apapun. Bahkan mimpi pun tidak. Pasti itu dia. Heya!
Jimbaran, pendekar cabul. Ternyata kau bersembunyi di sini. Aku Roro Centini, wanita yang pernah kau nodai. Dan kau harus membayar mahal untuk itu. Rupanya kamu, Centini. Kamu masih tetap cantik. Meskipun rambutmu sudah mulai putih. Aku senang. Kamu masih mengingat peristiwa 20 tahun yang lalu. Lalu aku harus membayar mahal untuk apa? Kamu jangan pura-pura pikun, Arya. Kamu telah memperkosa aku. Kemudian seenaknya kamu meninggalkan aku. Aku memang memperkosamu. Tapi kamu ikut menikmatinya, kan? Bahkan kamu sempat menangis-nangis sewaktu kutinggalkan. Keparat! Aku menangis bukan karena keedanan sama kamu. Tapi karena aku menyesal tidak tega membunuhmu. Tapi sekarang aku tega. Kecuali kalau kau mau menyerahkan pedang Daruwangi itu kepadaku. Pada akhirnya, kesana juga tujuanmu. Rupanya pedang ciptaanku ini sudah mulai kesohor. Sejak kapan kamu memiliki Wadyabala, Centini? Aku tidak kenal mereka. Lelaki di sampingmu itu, piaraanmu, Centini. Tua Bangga Keparat! Sama sekali tidak kusangka. Ternyata ilmunya semakin tangguh saja. Aku sudah malas, Centini. Sudah lama aku ingin berhenti membunuh sesama manusia. Itu kenapa aku menyepi di daerah ini. Begini saja, Arya Jimbaran. Kami akan membebaskan kamu kemanapun kamu pergi. Tapi serahkan pedang Daruwangi itu kepada kami. Enak saja. Aku tidak mau Daruwangi dilumuri darah orang yang tidak bersalah. Selama dia di tanganku, hanya darah orang-orang jahat saja yang dia hisap. Kau memang patut kubunuh, Jimbaran. Maafkan saya yang rendah, Paman Arya Jimbaran. Saya dari perguruan Tapak Dewa. Diutus oleh Guru Wisnu Jati untuk meminta pedang Daruwangi sebagai ganti dua kitab pusaka perguruan yang Paman curi waktu Paman bertamu ke sana. Perguruan Tapak Dewa terlalu pelit dengan ilmu. Semua murid yang belajar cuma diberi kulitnya. Sedang intinya yang tertuang dalam kedua kitab itu tetap hanya dimiliki oleh para guru dan sesepuh perguruan. Semoga Dewata menuntun hatimu. Kami dari Padepokan Jalada Sabda mau menuntut pertanggungjawaban Andika. Kenapa membunuh dua orang teman seperguruan kami? Padahal di antara kita tidak ada permusuhan. Mula-mula aku hanya memperingatkan dua orang pendeta yang mabuk-mabukan di tempat pelacuran. Bahwa perbuatan mereka itu bisa mempermalukan agama juga Padepokan. Dan juga mempermalukan guru mereka. Tapi mereka malah marah. Apakah penjelasan Andika dapat dipercaya? Meski saya bukan pendeta, saya tidak pernah bohong. Jangan percaya mulut lelaki bejat itu. Siapa yang tidak kenal dengan Arya Jimbaran? Pendekar usil. Lelaki cabul. Kita bunuh saja dia. Semua orang selalu marah ketika kebohongan mereka ada yang menebak. Demikian pun kalian.
Semua yang kalian utarakan adalah alasan untuk merebut pedang Daruwangi milikku. Jangan banyak mulut, Arya. Serbu dia! Kalau aku mau, saat ini kalian sudah istirahat di alam baka. Tapi aku bersumpah untuk tidak membunuh lagi kalau tidak kepepet. Kalau kalian penasaran dengan pedang Daruwangi ini, temui aku di Bukit Mawar sebulan lagi. Aku akan menentukan siapa yang pantas untuk mewarisi ilmu dan pedangku. Yep. Dewang, siapa saja yang kamu lihat di sana? Saya melihat Paman Jimbaran dikeroyok oleh orang-orang perguruan Tapak Dewa, utusan dari Pura Jalada Sabda, dan dua pendekar aneh. Dari omongan Arya Jimbaran, yang seorang pasti dari daerah Sedayu Gersik. Roro Centini dan Pendekar Sedayu. Itu pasti bekas bajak laut yang bernama Berkas Sedayu. Saya mendengar mereka mau kembali bertemu tiga purnama lagi.